Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu di pagi hari ini, di mana Tuhan yang memimpin, memelihara hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai nats firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai topik renungan pagi hari ini, bersukacita surgawi karena ada satu jiwa bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berbicara firman Tuhan ini tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Tentu setiap gembala tidak menginginkan bila mana ada domba-dombanya yang tersesat bahkan hilang dari kelompok domba yang dia pelihara. Tentu sebagai gembala yang baik, dia memantau, memperhatikan, merawat, memberikan makanan yang lezat, mengarahkan kepada rumput yang hijau dan kealiran yang tenang. Sebagai tanggung jawab gembala, tentu siang dan malam ada di dalam pantauannya. Begitu juga dalam nats ini, kalau ada 100 ekor domba, ada satu ekor yang hilang tersesat, tentu pasti dicari oleh seorang gembala karena sangat berharga satu ekor domba. Selalu diusahakan, diupayakan sedemikian untuk mendapatkan domba yang hilang, untuk kembali dan berkumpul dengan kelompok kawanan domba yang dia pelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagaimana seorang gembala merasa sedih kalau ada seekor domba yang hilang, yang jauh, yang tidak bisa dipantau? Tentu ini menjadi dilema, menjadi problem yang dia harus
atasi dan hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, begitu juga bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang ini di hadapan Tuhan. Satu orang jiwa sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita, mengasihi setiap jiwa-jiwa. Itu sebabnya satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Tuhan peduli, mengasihi untuk kembali kepada Tuhan. Walaupun satu jiwa tersesat, melakukan dosa, pelanggaran, kenajisan, bahkan perilaku yang sangat Tuhan tidak harapkan dan Tuhan tidak kehendaki. Tetapi ada pengampunan yang Tuhan berikan, kesempatan supaya kembali ke hadapan Tuhan. Begitu juga tentang di pasal 15 ini, perumpamaan seorang anak yang hilang. Bagaimana dia mengambil keputusan untuk meminta harta kekayaan bapaknya sebagai ahli waris, lalu dia menjual harta yang dia miliki. Dia berpesta pora, memakai hartanya dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan menajiskan dan tidak terpuji. Ketika harta bendanya terjual dan habis, saudara-saudara, sahabat-sahabatnya menjauhi dia. Tidak ada lagi yang peduli. Tetapi ketika dia sadar bahwa bapaknya sangat mengasihinya, dia berniat akan kembali untuk menemui bapaknya. Dari kejauhan bapaknya melihat dan menyambut anaknya dengan sukacita karena anaknya kembali di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seperti ini pula domba yang hilang ini. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Kalaupun kita sering melakukan dosa dan pelanggaran yang melukakan hati Tuhan, kita harus sadar dan mau bertobat di hadapan Tuhan supaya kita mau dipulihkan, diperbaharui untuk lebih baik. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang kudus. Dia mau berkorban untuk saudara dan saya supaya kita hidup suci dan kudus dan layak di hadapannya. Karena topik ini berbicara bila mana ada satu orang yang bertobat, surga bersuka cita. Bapak, Ibu, hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, sadarilah, ketahuilah, Allah hadir memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena rancangan Adam, Allah adalah rancangan damai sejahtera. Allah yang memulihkan hidup kita, Allah yang memperbaharui dan menyuci kuduskan kita supaya kita layak di hadapannya. Kalau secara pribadi keberadaan kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan layakkan supaya kita menjadi ahli waris, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Walaupun dari jumlah yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat
secara pribadi. Tapi bila mana ada satu jiwa yang belum percaya dan belum kembali, tersesat dan hilang, Tuhan sangat menunggu dan mengharapkan supaya kita kembali ke hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, biarlah yang kita hidupi dalam hidup, yang kita hidupi sekarang adalah perubahan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan sabar pasti setianya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita, jiwa kita, pengampunan itu datang dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada pada hidup kita. Kasih setianya lebih daripada hidup. Hidup yang bertobat adalah hidup yang diampuni oleh Tuhan. Ada hati yang mau tulus dan ikhlas datang kepada Tuhan. Berdamai dengan diri kita sendiri dan sesama. Orang yang bertobat adalah orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Pengampunan karena kita telah diampuni oleh belas kasihan Tuhan tentu menentukan bagaimana jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang memancar kemuliaan dan kasih Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu di dalam keimanan, kekristenan kita, kita harus membangun relasi yang baik, komunikasi dengan Tuhan. Karena firman Tuhan lewat iman kita bertumbuh, tentu ada hubungan yang baik. Lewat doa-doa syafaat kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, bermasyarakat, berkeluarga, bergereja, dimanapun kita berada, memiliki jati diri Kristus. Karena cerminan gambaran adalah Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, di dalam aspek kehidupan kita. Sehingga kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang menjadi berkat, diberkati dan memberkati kehidupan kita. Tetaplah kita bertumbuh di dalam iman, karena pertobatan itu penting di hadapan Tuhan. Kembali, berbalik 180 derajat untuk datang kepada Tuhan, diperbaharui, disempurnakan, dididik dan diajar untuk lebih dewasa iman kita. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi saudara dan saya, supaya kita bertumbuh, berakar, berbuah di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sejati sebagai cinta mula-mula kita untuk semakin maju dan kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terus kami diperbaharui, bertobat, untuk meninggalkan perilaku dosa. Untuk kami datang dengan hati yang tulus di dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga,
persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.